Halo guys, selamat datang di channel Kelas AI. Channel yang bahas seputar tentang AI. Dan ini adalah Kling AI. AI generate yang sudah ditunggu-tunggu perilisannya. Kling AI ini adalah AI buatan Cina ya. Jadi sebelum rilis global, dia rilis terlebih dahulu dalam versi China-nya. Made in China sih pastinya sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Atau bisa dibilang sih bukan kaleng-kaleng ya. Oke, mari kita coba seperti apa Kling AI ini. Pertama-tama kita sign in terlebih dahulu ya teman-teman. Klik sign in for free credit. Nah, setelah itu pilih sign up untuk daftar. Dan tinggal kita masukkan email kita ya. Setelah masuk di sini, kita akan mendapatkan kredit sebesar 66 ya. Di sini sudah pernah aku pakai jadi berkurang. Bisa dilihat ada info ya, kalau kreditnya akan expired dalam 24 jam. Jadi lebih baik sih dihabiskan saja ya teman-teman. Namun tidak perlu khawatir, sudah aku coba ternyata kreditnya akan terisi kembali lagi besoknya ya. Sebesar 66 kredit. Namun buat teman-teman yang ingin explore lebih banyak di hari yang sama, bisa buat email lebih banyak ya. Jika kredit habis, tinggal ganti email saja sih. Seperti ini tampilannya. Di sini ada AI image, AI videos, dan ini ada beberapa template ya yang nanti bisa kita pilih. Lanjut kita ke AI image. Nah, di sini prompt-nya untuk text to image ya. Prompt-nya seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada pilihannya ya. Square, vertikal, horizontal, nanti ada 1:1, 16:9. Ya. Untuk prompt-nya ini sudah aku siapin. Jadi nanti di sini aku pastekan saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi aku copy terlebih dahulu lalu aku pastekan prompt-nya sebelah sini ya. Setelah itu referensi image aku kosongin, di sini aku pilih 16:9 ya. Selanjutnya ada number of image itu. Nah, ini bisa dipilih ya berapa gambar yang akan kita buat ya. Nah, di sini buat 4. Nah, di sini total kreditnya itu 0,80 kredit yang akan terpakai. Oke, lanjut saja kita generate. Nah, nanti hasilnya seperti apa ya, kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Keren sih ini. Keren-keren ya. Ini prompt-nya ya. Nanti teman-teman bisa kreasikan sesuai keinginan teman-teman ya. Cuman beginilah hasilnya. Keren banget sih ini. Oke, coba kita lihat gambarnya. Keren-keren banget. Keren sih ini sih. Realistis sekali sih ini sih. Nah, oke, aku coba download ya untuk save di device kita. Oke, kita cari lagi gambarnya. Aku pilih yang yang tadi ya. Yang ini ha. Aku download. Sip. Oke. Selanjutnya kita coba generate videonya ya. Seperti ini tampilannya, text to video ya. Prompt-nya di sini ada pilihannya ya. Oke, ini untuk yang premium ya, nanti oleh berbayar ya. Jadi itu ada juga frame rasionya. Kamera move-nya ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini ada negatif prompt-nya. Oke, ini udah aku siapin juga untuk prompt-nya untuk mempersingkat waktu ya. Di sini anak kecil bermain layang-layang ya di sini. Kita copy saja sebelah sini. Nah, di sini aku pilih yang horizontal ya, frame rasionya.
kamera move-nya kita pilih yang coba zoom ya. Untuk zoom-nya pun kita bisa atur ya, mendekat atau menjauh ya. Di sini aku coba atur ke berapa ya? Coba 3 deh, 3, 3. Nah. Oke. Negatif prompt-nya aku biarin. Di sini bisa dilihat ya, pakai 10 kredit untuk membuat video. Kita coba generate. Hasilnya seperti apa ya, teman-teman? Dan seperti inilah hasilnya teman-teman ya. Realistis sekali ya. Ada anak kecil bermain layang-layang ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur image to videonya ya. Kita masukkan gambar di sini. Ini aku pilih yang ini ya. Untuk promnya aku kasih the girl smile. Biar tersenyum nantinya ya. Untuk fiturnya standar. Untuk kamera movement-nya tidak aktif ya. Selanjutnya, generate. Dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Wih. Ini sih keren banget ya. Memang sebagus ini sih, gila, gila. Senyumnya itu loh. Saya rasa cukup untuk tutorial video kali ini. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video tutorial seputar AI lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.